Everybody asked me how I know. I smiled at them and said, you told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said, you told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said, you told me so. I keep the rest on me. I got a few checks on me. You know, I had 2 days weak. I came in with plans on me, yeah, bands on me. Assalamualaikum dan selamat pagi YouTubers. What's up everybody? Okay guys, selamat hari Sabtu. Selamat berhujung minggu. Okay, aku sekarang ni on the way nak turun kerja. Macam biasa sebab aku tak ada rest untuk weekend ni. Minggu lepas je ada. Okay, untuk makluman semua, sekarang ni tengah berlangsung BIBBF di mana untuk Borneo Big Bikers yang ke-16 tak silap ya, untuk gathering dia punya club punya gathering yang bermula sejak semalam sampai ke esok. Jadi aku memang tak dapat nak participate memeriahkan majlis sebab sebenarnya majlis tu adalah untuk ahli BIBB ataupun terbuka kepada ahli-ahli yang menggunakan jentera 500cc ke atas sahaja. Tapi untuk aktiviti luar memang tak ada masalah, untuk cc kecil ke besar ke tak ada masalah. Tapi untuk official event macam ride convoy pergi ke SCV tak silap aku, Sarawak Cultural Village, memang hanya untuk yang berdaftar dan yang mempunyai jentera 500cc ke atas sahaja. Itu yang aku baca daripada Facebook official BIBB. Jadi sesiapa yang nak memeriahkan majlis tu boleh pergi ke area waterfront lah. Sebab kat sana ada booth jual macam-macam lah, makanan, merchandise. So korang boleh meriahkan lah majlis di waterfront. Malam aku belah malam je ada ronda-ronda lah area waterfront, memang agak ramai bikers di sana nak bergambar dengan banner dia kan. Aku tak berkesempatan sebab malam tadi aku guna kereta, sebab aku bawa isteri aku jalan-jalan, jadi tak dapat lah nak singgah. So sesiapa yang available hari ni ataupun esok bolehlah pergi ke waterfront untuk macam mana cakap, memeriahkan majlis. Korang boleh tengok usha-usha booth yang ada kat sana, mana tahu jumpa merchandise yang murah-murah kan, yang korang cari sama ni, glove ke, baju ke. Kalau korang peminat kumpul baju bike week, bike fest, bolehlah ke waterfront. Dan target dia orang dijangka ramai jugalah, ada dari Brunei, ada dari Semenanjung, ada lokal daripada Kuching Sarawak ni, dari Sibu, Siaman, Betong, Bintulu, banyak lagi, Miri semua kan. Jadi best lah kalau dapat join gathering tu. Aku memang kalau aktiviti back week, kalau kena hujung minggu kerja, memang harap maklum je lah, simpan je niat tu. Minyak pun tinggal 2 bar tu, balik nanti boleh isi. Motosikal ni adalah masuk 3 hari lah. Sama macam kes hari tu, sebab semalam hujan, hari lepas, yang sebelum ni pun hujan juga. Jadi memang tak dapat nak ke mana-mana lah. Hari ni kita guna jalan belakang area Sukma. Asyik boring je guna jalan yang sama, jadi aku ambil pendekatan nak guna jalan lain lah. Setiap hari lalu jalan biasa yang aku guna tu apa, sampai kalau dapat motorstop memang pendek je jadi dia. So nak hirup udara segar jugalah. Kalau guna jalan depan ni pun sama juga, lebih kurang je, tapi jalan dia okey sikit lah, korang tak jumpa
macam mana cakap, jam sangatlah kalau waktu weekend macam ni. Dekat area yang aku selalu guna tu kalau hujung minggu memang jam. Sebab banyak stall tepi jalan, orang nak beli breakfast untuk family kan. Rindu nak ride dengan member-member lain. Tapi masanya bila aku off, tak sama. Hari tu off sama, okey lah. Ada beberapa orang yang dapat join. Tapi time tu audio failure. Agak frust lah video. Jadi hari ni memang kira kita akan siapa yang duduk di area Kuching Sarawak ni memang akan digegarkan dengan bunyi exhaust 4 inline lah. Sebab memang agak ramai. Malam tadi aku tengok dekat Merdeka Palace, memang ramai musikal parking. Hotel selain dari tu aku tak pasal lah. So aku lalu depan Merdeka Palace dia semalam. Nak pusing tengok waterfront punya booth macam mana kan. So beberapa hari ni cuaca memang tak cantik lah kalau pagi. Malam macam tu. Jadi nak keluar mana-mana pun tak dapat lah. Aku bukan tak nak berhentang hujan, malas nak cuci bike. Keluar meredah. Nah, kalau korang perasan, jalan ni memang tumpuan utama hujung minggu untuk budak-budak motosikal dahulu kala. Tapi sekarang ni agak berkurangan sebab jalan ni adalah tempat mereka melakukan aktiviti lumba haram. Tak terkecuali aku juga dulu lah. Tapi itu kita silam lah. Pernah participate lah dengan gejala macam ni kan. Time tu aku tengah menggunakan jentera Modena Chris 110 SE. Tapi itulah kenangan kan. Kehidupan sebagai seorang remaja yang muda tak seperti sekarang. Sekarang ni umur dah berapa? Almost 30 je. Tipu lah kalau korang tak melalui zaman-zaman kegemilangan macam tu kan. Jumpa motosikal je, pantang jumpa motosikal je korang nak modify. Pantang jumpa motosikal je korang nak test power dia, kelajuan dia berapa kan. Jadi area ni adalah tempat berkumpul. And then kalau ada polis lah, memang Tesla pasu tu memang target untuk korang keluar. Tak tahu korang boleh nampak tak pasu tu. Yang pasu tepi tu ha, yang aku tengok sekarang ni ha. Ada pasir. Yang itu adalah zaman time muda-muda lah. Time tu aku masih study lagi dekat UITM. Time tu cousin aku, member aku memang orang yang having fun, Nazmi. Jadi kita keluar ramai-ramai dengan member-member kan. Lepak je sebenarnya. Lepas tu tengok budak-budak lumba, kita orang kacau. Sampai pada, ada satu saat tu, kita orang punya member nama Jas, dia bawa box dekat belakang motosikal dia. Woi, 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 hey, tengok bang. Aduh, hati-hati bang, tengoklah kiri kanan lah. Yang sibaik tak laju. Okay, sambung balik cerita tadi. Seorang member nama Jas, dia bawa motosikal dengan box sekali lah. Aku memang time tu tak perasan sebab aku leading depan. Lepas tu aku tengok belakang, tak ada apa-apa, tak nampak bayang pun. Asal dia orang tak nampak-nampak eh. Lepas tu aku buat pusingan lagi sekali. Lalas tahu-tahu box dia, box belakang dia tercabut time rest. Apa kita ada bawa, time tu kita tak ada plan nak lumba apa. Suka-suka je nak kacau budak-budak dengan lumba kan. Biasa lah.
Nasib baik tak ada insiden yang tadi ini lah. Budak langgar bok ke apa ke. Time tu yang kat belakang adalah Nazmi and Jas. Kalau tersilap, Robin pun ada juga time tu. Bok dia terjabut tu, aku memang ketawa lah. Tapi tu pengalaman lama dulu lah. Pengalaman mengajar kita. Yeah. Kata-kata bujangga. Dah nak sampai office, mula masa bekerja. Aku rasa nak continue riding je naik. Hey, bos minta cuti bos. Tapi nak cuti memang sakit lah. Okay guys, sampai di sini saja motovlogku kali ini. Dah nak sampai office dah pun. Jadi jangan lupa like, share and subscribe my channel. Itu saja guys. Jumpa lagi nanti hari. Ciao. Yeah. Baby girl, you're so damn fine, no. Wanna know if I can hit it from behind, no. I'm sipping on you like some fine wine, no. When it's over, I'll